Kalau jenis terlantar di hospital berbulan-bulan, kebanyakan ahli keluarga termasuk ibu ayah pun dah macam ada jangkaan. Tak lama dah. Ada lagi. Oh, ada lagi. Oh, ada lagi. Kat 2 minggu macam tu. Cuti pun habis lah. Sampai bini tanya, abang, abang mati dah? Dah. Oh. Kebiasaannya bukanlah tu. Tapi kalau jenis mengejut-ngejut, baru tadi jumpa dia, tiba-tiba kena langgar lori, lemas di lombong, lemas dalam swimming pool. Yang tu dia ada kejutan sikit. Dia ada sebab lain sikit. Dulu saya ceramah di Melaka, ada satu masjid, satu orang muazzin, anak muda. Dia laungkan azan. Saya ingat budak tu tengah tunggu SPM kot. Kau tak silap saya lah. Budak bagus, laungkan azan. Asal cuti je, dialah khidmat untuk masjid semua. Tapi menyayat hati, satu hari dia keluar dari masjid naik motor. Tak perasan, ada malam kan, lubang. Motor dia masuk dalam lubang, dia terjatuh. Kan lubang, jatuh. Lori datang, gilis kepala dia. Hancur, tak putus. Putus kepala, hancur terus kepala dia. Tentu boleh bayang perasaan mak dia. Maknanya anak dia keluar untuk sembahyang maghrib tu tadi, jumpa itu adalah perjumpaan, pertemuan yang terakhir. Jadi faham tak dia punya sedih tu macam mana? Faham tak? Faham tak? Ha. Anak tu anak yang baik. Bukanlah kata anak hak duk memotor siang malam dengan tak sembahyang apa tu, tak apa. Sedih juga. Tapi kalau dah macam ni umpamanya dia ni, ya Allah, anak yang baik. Allah. Oh. Sampai orang nasihatkan ibu dia, dia nak tengok sangat jenazah anak dia. Tapi tak ada kepala. Nak ke nak tengok ke? Mak kan nak tengok juga. Buka-buka tu pingsan. Mak dia kejutlah, pingsan. Tu tak ada kepala, tuan-tuan. Cana? Jadi kalau dalam keadaan macam tu, apa perasaan kita, tuan-tuan? Sedih tak? Ketika itu Islam memberikan panduan, ya, engkau memang sedih, tapi kau jangan melampau-lampau dalam sedihmu itu. Jangan melampau sedih sangat. Jangan melampau sangat sedih. Jangan melampau sedih. Kalau engkau kematian anak, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sedih daripada engkau sebenarnya. Nabi anak yang kita biasa dengar 7 orang. Seorang saja yang umurnya panjang sikitlah, maknanya Nabi kan, lepas Nabi wafat, 6 bulan lepas Nabi wafat, barulah Sayyidatina Fatimah wafat. Yang lain-lain semua wafat kecil, baby, remaja sikit. Semua meninggal kecil. Anak Nabi kan, tuan-tuan pernah dengar kan? Anak Nabi semua kebanyakannya wafat di usia muda, ada yang baby. Sayyidina Ibrahim, meninggal masa kecil. Nabi menitih air mata. Tak sedih tuan-tuan? Menguruskan anak sendiri, seorang demi seorang, demi seorang, meninggal, meninggal, meninggal. Nabi tu boleh minta Allah Ta'ala panjangkan umur, tapi Allah kan berkehendak. Bukan apa saya cakap ni, supaya kita ada kesediaan. Apa-apa yang bakal menimpa, kita ada rasa kesediaan kita bahawa kelak kalau berjumpa dengan Nabi tu tak adalah rasa malu sangat. Berjumpa Nabi, apa sedih sangat dulu. Anak meninggal, berapa orang? Seorang. Oh, seorang. Kalau lah boleh sembang dengan Nabi kan dalam syurga nanti, Nabi cik, malu dengan Nabi lah. Nabi anak lagi, ramai meninggal masa kecil. Oh. Jadi jangan keterlaluan sedih sangat.